Oke teman-teman, selamat malam. Dah, kita mau nge-vlog random ya. Sekalian kita mau cari kos-kosan buat Epi. Siapa tahu kita nemu kos-kosan di sini ya teman-teman. Gak tahu ya ini jalannya kemana. Sepertinya jalan buntu ya guys. Itu ada jalan kayaknya. Ada masjid teman-teman. Oh, mau lihat sini kah? Ini ada orang lihat sini. Gak apa-apa kah? Teman-teman kalau nonton video ini isinya cuma kita keliling-keliling. Iya teman. Oh nanti nyari. Wow, ini tinggi banget loh. Tinggi banget loh ini. Oh ini loh. Tinggi banget loh teman-teman. Kalau orang kan biasanya nyari kos-kosan itu di siang hari ya teman-teman. Nah kalau kita nyari kos-kosannya di malam hari. Oh, banyak ya teman-teman di sini tembus-tembusannya. Oh iya, ini ada perempuan tuh di atas. Ini tuh yang ditembusnya yang di pahlawan itu loh. Pelan-pelan. Kita coba nyari. Kalau kita brutal di sini kayaknya sangat-sangat berbahaya ya, teman-teman. Coba nanti dilihat. Ini kayaknya rumah orang deh, guys. Ada lampu-lampu, guys. Ternyata ada tembusannya ya. Betul. Oh iya, teman-teman, kalau di video ini saya kayak ngomong sendiri itu di belakang ada Evi Andriani kan. Kata Evi Andriani kalau teman-teman ada info yang di Samarinda nih. Kos-kosan Putri bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Yang di daerah KS Tubun atau di Pahlawan ya. Hah, ini loh. Itu loh. Kos Putri. Aduh. Iya, di foto aja. Ini kita nemu rumah kos Putri, teman-teman. 0821 4922
7. Kita dapat satu kos putri, teman-teman. Lama banget ya teman-teman di channel ini nggak upload video baru karena Bonsenger Sita habis sakit, jadinya kita lama nggak jalan-jalan random ya teman-teman. Kita coba belok kiri yuk. Penasaran, kita sering lihat jalan ini tapi pernahkah? Lupa sih. Kayaknya belum pernah deh. Wah, cukup lumayan menegangkan ya teman-teman lewat sini. Ada tikus, kaget teman-teman. Ini apa ya? Ya, teman-teman, kita putar balik aja. Cukup gelap di sini teman-teman, jadinya ya. Ini apa nih? Wah, semoga di kamera kelihatan ya teman-teman, kayak gerbang gitu. Waduh, ngeri. Mikrofon. Ih. Jalannya turunan banget, teman-teman. Orang lagi duduk itu. Lihat. Ih. Semangat, Pak. Ada orang lagi menggali. Ya, ini jalan-jalan mengisi kegabutan ya teman-teman, dan mengisi video biar gak kosong-kosong banget di YouTube kita teman-teman, soalnya kosong banget. Ih, semangka ya tuh, lihat tuh. Sayang banget. Tuh lihat semangka ya tuh. Tuh ada semangka baru lagi. Enggak segar dia. Oke, teman-teman. Segitu aja dari saya untuk mengisi kekosongan video di YouTube ini. Sambil sekalian tadi nyari, sambil nyari kos-kosan buat Evi teman-teman. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.